is rising, and I've been cold for so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Rizal Ran Bosku. Gimana kabar kalian semua? Dan aku doain buat kalian yang belum dapat kerjaan, aku doain biar cepet-cepet dapat kerjaan. Dan yang jomblo aku doain juga biar dapat jodoh gitu. Walaupun yang ngomong ini masih belum ketemu jodohnya. Oke, yang penting aku sudah mendoakan kalian dan jangan lupa doain aku juga gitu, Bosku. Oke? Oke. Konten kali ini aku mau bikin konten pergantian rantai, Bos. Soalnya rantaiku yang udah kepasang ke Toski yang ada di belakang ini kan agak terlalu apa ya? Terlalu kurang bagus gitu loh. Menurut aku sih warnanya kurang masuk dalam konsep aku. Soalnya itu rantai bekas dari Pinky yang dulu. Konten kali ini udah aku belikan rantai yang terbaru ini. Nggak tahu ini merek apa ini. Aku belinya di Letoyo. EMP kalau nggak salah, ini racing product. Oke, racing product. Dan ini aku belinya seharga 175, bukan triple S, Bos. Yang triple S itu yang sekarang aku pakai di Toski, sisa dari Pinky yang dulu. Jadi mau aku ganti yang ini. Dan buat rantaiku yang lama ini kan nggak kepake, daripada mubazir kan percuma nggak kepake, kebuang atau ada di belakang gitu. Mending tak kasihkan ke kalian aja, gimana ini? Aku berbagi lagi, Bos. Oke, seperti yang konten aku kemarin, aku kan sempat berbagi cover gas itu dan pemenangnya orang Pati kalau nggak salah, itu Pati daerah Jawa Tengah. Oke, jadi kali ini kontennya aku mau pemasangan rantai ini, cuman ini bukan triple S karena apa ya, udah bosen gitu loh pakai yang triple S, makanya aku pakai yang merek lain. Dan yang triple S aku mau kasihkan ke kalian, aku berbagi lagi, Bos. Tentunya nggak sulit bisa menangin barang yang telah aku berbagikan hari ini ke kalian. Cukup kasih kata-kata motivasi seperti konten aku yang sebelumnya itu. Dan sertakan Instagram kalian, Bos. Saran aja sih ya, waktu konten aku sebelumnya itu kan komentar dari kalian itu emang bagus-bagus banget semuanya, udah aku bacain dan cukup menginspirasi aku dan menginspirasi teman-teman yang baca. Cuman sayangnya kalian nggak nyantumin Instagram kalian, Bos. Jadi aku sulit untuk menemukan siapa sih pemenangnya ini. Buat kalian sayang banget kan, misal kalian komen bagus kata-katanya, dan rencananya aku mau milih itu, gak ada Instagramnya. Jadi kan aku sulit untuk menghubungi kalian gitu. Makanya jangan lupa cantumin Instagram kalian biar admin saya gampang untuk menghubungi kalian. Oke? Oke. Jadi dari kalian pasti beranggapan, rambutnya Bang Rizal itu baru ini kok gak bilang. Bang, aku mau jelaskan, ini kemarin aku udah ngewarnain rambut ini. Ini kalau nggak salah itu warnanya abu-abu, kayak kuning gitu loh. Kalau bahasa salonnya itu grey-grey gitu, nggak tahu apa. Pokoknya kurang lebihnya seperti kayak gitu warnanya. Gimana menurut kalian, keren banget atau biasa aja? Biar tampilannya baru gitu loh. Iya. Biar nggak Toski aja yang dirawat. Toski aja dibelikan variasi puluhan juta, masa yang pemiliknya ini kayak orang bambu. Oke, jadi aku punya niatan untuk ngerawat penampilan kayak gitu. Gimana, keren banget kan? Dan tentunya bukan aku doang ini yang ngewarnain rambut. Kameramenku juga ikut-ikutan, Bos. Ikut-ikutan ngewarnai rambut. No, seperti kayak gitu. Gimana menurut kalian? Nah, itu ikut-ikutan juga kameramenku biar katanya samaan sama aku gitu, biar ada connect kayak gitu. Gaul banget. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung pemasangan rantai sekarang biar kalian nggak nunggu terlalu lama. Jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Gas.
Oke bosku, jadi rencana rantai terbaru aku yang mau aku pasang ke Toski ini warna kuning bos. Kalau rantaiku yang lama itu kan sisa dari Pinky itu kan aku pakai warna gold, jadi nggak terlalu mencolok gitu. Aku belikan variasi yang warna kuning biar serasi sama variasi yang lain bos, seperti kayak selang-selang gitu kan, mantap banget. Oke, jadi gimana ini kalau dipasang ke Toski? Tetap ikutin terus video aku, mantap. Kamera gini loh. Gak lah mesti leren di kandani sih. Lek sinematik gue maju, kandani gini kok. Oke bosku, jadi seperti ini tampilan rantai terbaru aku sudah terpasang ke tos gini bos. Gimana menurut kalian? Soalnya kan ini warnanya kuning, serasi banget sama list yang ada di velg itu. Gimana? Keren banget kan? Kalau pakai yang ini triple S, cuman warnanya itu warna gold, jadi cuman menang kayak mengkilap doang, nggak ada warnanya gitu. Kalau yang ini ada warnanya, cuman bukan triple S bos. Gimana menurut kalian? Keren banget kan? Emang sengaja untuk gear belakang aku pakai yang besar, bukannya kebesaran atau gimana. Emang sengaja aku pakai yang besar soalnya biar kelihatan baut-baut probol ini bos. Misal aku kasih gear belakang yang kecil, nggak kelihatan, sia-sia dong tak kasih baut probol gitu kan. Kalau kayak gini kan keren, kelihatan besar dan kelihatan baut probol gitu. Oke? Ya kurang lebihnya seperti kayak gini pemasangan rantai terbaru buat Toski. Dan ini rantai yang lama ini sisa dari Pinky yang zaman terdahulu, terus tak pakai ke Toski. Kurang menarik sih bagi Toski, jadi
Ini nanti rencananya aku mau berbagi ke kalian. Bukannya barang jelek tak kasihkan ke kalian. Ini cukup masih layak pakai gitu, masih bagus banget buat motor kalian. Semua motor bisa kecuali Matic ya, kan nggak ada rantainya ya, oke. Jadi ini seluruh motor bisa. Kemungkinan kalau kurang panjang ya bannya ini kamu majuin aja. Kalau misal kepanjangan ya kamu potong sendiri. Kayak tadi aku motong 3 rantai bos. Ini tadi kepanjangan udah tak potong 3 rantai sama persis seperti kayak gini, oke? Jadi ini nanti aku kasihkan ke kalian, kalian komen yang menarik, yang menginspirasi biar kesempatan memenangkan rantai ini terbuka lebar buat kalian, oke? Dan jangan lupa cantumin juga Instagram kalian biar admin saya dengan mudah menghubungi kalian yang terpilih sebagai pemenang, oke? Jadi kurang lebihnya seperti kayak gini tampilan Toski kalau sudah dipasang rantai terbaru warna kuning bos. Gimana menurut kalian? Kalian komen di bawah apakah bagus atau biasa aja, oke? Bagusan mana pakai rantai yang dulu sama yang sekarang? Mantap. Jadi ini untuk rantai terbaru sudah terpasang, cuman kontenku nggak cukup sampai di sini aja bos. Soalnya aku mau pencopotan ini bagian kalter kiri dan kanan, terus tutupnya ini. Soalnya apa ya, banyak banget komentar dari teman-teman kalau ini tuh udah kayak kusam gitu loh, udah jelek, udah nggak mengkilap seperti dulu. Soalnya ini bukan krom bos, ini cuman main poles dan ini sudah bertahan selama 2 tahun. Dulu waktu di Pinky masih bagus banget bos. Jadi kalau kalian belum tahu kayak gimana pertama kali jadinya polesan kalterku ini, jadi seperti kayak gini. Nah kayak gini gambarnya, itu di Pinky zaman dahulu. Kinclong banget kan, cuman 2 tahun yang lalu bos. Sekarang kan udah usem banget, udah jelek banget, dan aku rasa juga perlu diperbaiki gitu. Soalnya teman-teman juga banyak banget yang berkomentar, bang itu mesinnya kurang cocok, kurang mengkilap, kenapa nggak di krom aja gitu. Jadi rencananya hari ini aku sekalian mau pencopotan untuk mesin aku ini bagian yang kiri dan kanan terus atas. Habis itu aku mau krom bos, mau krom biar kelihatan mengkilap dan glowing lah bos gini. Jadi kan udah auto wani kontes. Kalau kayak gini masih minder lah sama mesin-mesin musuh-musuhnya yang lebih glowing gitu, oke? Jadi habis ini aku mau pencopotan mesin bagian kiri dan kanan, terus tutup head ini juga. Saksikan terus video aku selanjutnya. Jadi ini kalternya udah aku copot dari Toski dan rencananya mau aku krom bos. Soalnya komentar dari temen-temen banyak banget yang nyuruh, bang itu di krom aja biar bagus.
Bang, itu di chrome aja biar glowing gitu. Jadi rencananya aku mau chrome ini, soalnya ini juga bukan chrome sih, ini kan poles dan sudah kusam juga, soalnya sudah bertahan selama 2 tahun bos, ini lama banget. Jadi emang sudah saatnya buat upgrade yang lebih baru lagi, yang lebih bagus lagi. Oke, jadi gimana ini kalau sudah di chrome, apakah makin glowing? Nanti Toski, pokok ikutin terus video aku selanjutnya. Oke, ini no, kusam banget kan. Emang rencananya sih aku punya project untuk chrome, berhubung kita masih beli variasi yang lain, jadi ya aku tunda-tunda gitu. Oke, kita taruh sini dulu. Oke, jadi aku mau jelasin satu kali lagi bos, buat kalian yang mau mendapatkan rantai ini, rantai triple S warna gold, kalian komen kata-kata yang menarik, yang menginspirasi atau memotivasi. Nanti aku pilih salah satu, dan jangan lupa cantumkan juga Instagram kalian biar admin saya mudah untuk menghubungi kalian untuk pemenangnya. Oke, jadi ya semoga kalian dapat ini. Mohon maaf kalau ini barang bekas, cuman jangan lihat dari barangnya, cuman lihat dari ketulusan hatinya gitu loh. Aku tulus ngasih ke kalian, seperti kayak cover gas itu, komentar kalian, antusias kalian keren banget, itu tembus 1000 lebih. Dan ini kalau bisa tembusin juga 1000 lebih bos. Oke, oke. Dan ini masih layak pakai. Kalau misal nggak layak pakai, nggak mungkin aku tak kasihkan ke kalian bos. Oke, jadi ya kurang lebihnya seperti kayak gini konten aku. Soalnya ini juga mau malam, juga mau maghrib, jadi ya kurang lebihnya seperti kayak gini lah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten aku. Tungguin terus video aku selanjutnya, konten aku selanjutnya. Nanti ini kalau misal udah selesai di chrome, rencananya aku pasang sekalian sama setut hidrolis bos. Aku masih pesan dan katanya masih pengiriman gitu. Nanti aku sekalian pasang setutnya kalau ini sudah selesai di chrome gitu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti kayak gitulah konten aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. But for now.